Nabi pernah bermimpi. Nabi kata, aku tengok seorang laki-laki. Dalam mimpi aku, menakjubkan sungguh. Masa nyawa dia di kerongkongan, nyawa malaikat duk tarik. Iblis mai khumum penuh. Iblis mai bayang kau tu, mai bayang kau ni duk khumum penuh. Tiba-tiba datanglah amalannya yang bernama zikrullah. Amalan hak kita duk buat lah ni ibu ayah, namanya zikrullah. Dia mai dekat. Mari-mari zikrullah tu terpelantin. Iblis kalau kata duk di meha ni, duk lepas balik sana gunung kerohong, pas Thailand tu. Jauh pelantin. Tengok zikrullah. Jangan jauh dengan zikrullah. Kau nak selamat sampai ke mati. Tuan-tuan rahimakumullah, itu Nabi bagi. Kita ni start nak guna bekalan ni ibu ayah. Bekalan hak kita namakan bekalan nak pergi ke alam barzah ni, amalan kita ni start nak guna bila? Start nak guna bila nyawa, bila nyawa malaikat nak cah, nak cabut tu start kita guna. Start kita nak guna amalan bekalan ni. Kan, di depan Allah tu tengok luluh iman dia sah, masuk syurga tak ada masalah. Amalan ni nak guna daripada mati sampai nak jumpa Allah Ta'ala tu. Masa atas titian sirat, masuk, bangkit dari kubur, nak pakai apa, masa dalam kubur nak guna apa, semua Nabi cerita. Nah, yang tu kita, kita syarah kemudian. Sebab panjang hadis dia. Daripada mula nak mati sampai masuk ke depan. Sampai depan pintu kubur, Nabi kata last sekali dia tengok sampai orang ni depan pintu syurga. Nak masuk, tiba-tiba pintu syurga tutup. Mana step kita tu, masuk kubur, bangkit dari kubur, berjalan ke mahsyar, duduk di mahsyar, semua kita nak guna bekalan-bekalan itu. Tuan-tuan rahmakumullah, akhir sekali lalu datanglah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ia diucap, ada di hati dia, maka syurga membuka pintunya. Allah, kita teringin sangat, mudah-mudahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, penjara yang pertama yang menjarakan hati kita ialah syaitan, iblis. Maka jauh, banyakkan dengan doa-doa. Semua tempat hidup penuh dengan doa Nabi ajar. Naik kenderaan, turun kenderaan, masuk masjid, keluar masjid, masuk tandas, keluar tandas, apa juga semua ada. Jadikan dia amalan. Tolong merayu sangat-sangat kalau tidak mahu hati terpenjara. Yang kedua yang memenjarakan kita ialah manusia, teman-teman, kaum keluarga, anak bini, nama je manusia. Abang nak sodok pi awal sangatlah masjid kita tengah pi lah, ni ada pasal malam tentu ni. Tu pi pasal malam sah. Dia nak buat amal dah, nak cantik dah, niat awal dah, comel dah, nak baca Quran dulu. Tapi siapa yang memenjarakan dia? Daripada daripada cepat pergi pada Allah, bini dia. Anak-anak kita, ayah, ayah, nak pergi situ, nak pergi sini. Yang kita ni elok nak baca Quran, baru dua muka, ayah, siap. Tuan-tuan rahmakumullah. Kan? Hang susah duk tunjuk warak, ha? Dulu hang, aku tahu lah, siap. Duk juga, kepu, kok-kok tepi jalan. Nampak apa lah? Dia, kita tu memang ada hati dah nak balik pada Allah, nak fokus, nak zikir, nak ikut jalan dia, kalau nak warak tani, nak berakhlak tani. Tapi kawan, orang-orang, bini, anak-anak, dia menjadi penjara untuk kita sampai kepada Allah. Kita nak berlumba ke syurga tak dapat, tertahan dengan mereka. Namun manusia boleh lagi kita hadapi. Kok nak payah-payah sikit pada hadapi iblis tu ya. Kita pergi cari kawan-kawan hak serupa dengan kita, hak yang macam insaf sama kita. Kan? Ada kumpulan sekolah tarikat, ada kumpulan sekolah minhaj, ada apa, pergi duduk. Orang hak baik-baik, pergi duduk. Kan? Jadi mudah nak jalan. Payah ajak dengan anak, dengan bini semua sekali pergi. Ini kaedah untuk menghadapi, menghancurkan penjara yang namanya manusia. Kawan-kawan hak suka ejek kita insaf tu, so, jangan-jangan jumpa sikit, jangan bergaduh, jangan jumpa lagi. Sampai dua tahun, wih, ham berubah sungguh ano. Ih, dia segan. Sebab kita pun berzikir dah boleh 13 juta lah. Ha, kan? Orang berzikir dah boleh 3, kita berjaya 2 tahun 13, 14 juta kita berzikir, subhanallah saja baru, belum keluar Allah. Siapa ada 13 juta dah, angkat tangan.
Dia kena banyak macam tu baru sedar. Nah, berjuta-juta sebelum kita tinggal dunia ni, kita berjaya sebut subhanallah doa ada 1 trilion. Amin. Bukan hutang negara. Zikir kita 1 trilion kita berjaya buat. Terbawa pergi masuk kubur. Allahu akbar, bayangkan sinaran kubur tuan-tuan rahimakumullah. Ini baca hak subhanallah 33 kali pun harap tu iman yang habis kita ikut dan. Alhamdulillah, subhanallah, habis alhamdulillah pula. Pemalas out. Gablah kita kata pemalas piang. Itu belah Pinang eh. Tuan-tuan rahimakumullah, tak jadi. Makna kita terpenjara. Kita tak boleh pergi pada Allah Ta'ala sebab kita terpenjara. Sikap kita. Manusia, kawan-kawan kita memenjarakan kita. Yang menyebabkan kita lebih ingat kepada mereka lebih daripada Allah. Habis ya kita. Runtuhkan penjara itu. Pergi duduk dengan orang-orang yang sama-sama mahu berjalan kepada Allah. Tentunya merahmati Allah sekalian. Itu yang kedua. Ringkas. Kan kalau nak panjang hurai tu dia kena ni ada tok-tok guru belaka ni boleh surai tuan-tuan rahimakumullah. Kita mari tak sekirah malam ni insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah, yang ketiga, apa yang memenjarakan? Yang ni selalu kita kalah. Tapi tak teruk lagi. Yang keempat ni teruk, dia ada empat dia semua. Ialah dunia. Dunia ya Allah, habis pakat kena. Kawan-kawan iblis ni dia ada lagi kadang malas kawan hang gitu-gitu boleh gak fikir. Tetapi mengen dunia ni Allah, rumah aku tak siap lagi dok kiralah rumah tu. Saya kena lah dok buat rumah. Kadang-kadang Allahu akbar ini dinding bila nak siap. Haram semua. Kan kita tengah semayang pun tak sampai kepada Allah dalam keadaan hati kita terpenjara di dunia. Tengah semayang dah tapi tak sampai pada Allah. Tuan-tuan naik motor sampai surau kan nak pergi surau. Motor mampus berjalan. Ada kawan mari. Lepas tu kita semayang. Allahu Akbar. Esok pagi kena abuha pula. Kita hangkuk habis segala motor, segala izah motor dalam perut kita. Segala rebah awak mari tengah semayang. Tak sampai. Walaupun tengah semayang, tak sampai pada Allah. Penjara ganah tak ganah penjara dunia. Ya. Kadang-kadang bukan payah sangat. Sambil nak main ni, bini kata balik lagi beli barang putih. No. Siap tengah semayang, barang putih. Tengah semayang tu barang putih berguni. Penuh kan kita ni barang putih. Hangit, haking bau. Tuan-tuan, rahmatullah. Berguni barang putih. Kita tak berjaya sampai pada Allah walaupun tengah semayang. Rugi tak kita? Tuan-tuan rahimakumullah. Banyak benda dunia. Kereta, rumah. Nih. Kekayaan kita, harta kita, bisnes kita, kerjaan kita. Semua. Kira semayang ni paling rapat dengan Allah Ta'ala berbanding zikir. Semayang rapat lagi. Tuan-tuan rahimakumullah. Tapi tak berjaya. Tak berjaya sampai pada Allah. Tuan-tuan rahmakumullah, kerana dunia bahaya lah, kita terpenjara dengannya. Sepatutnya kita bebas. Kita dicipta oleh Allah Ta'ala, maka yang ada di hati kita adalah pencipta kita je lah. Lemur bah Tuhan buat untuk kita, pokok kayu Tuhan buat untuk kita, dunia Tuhan buat untuk kita hidup ni. Bukan kita ada gaduh fikir apa. Rezeki Tuhan janji dah. Mu kerja lah sampai jadi pangkat segala bala apa paling tinggi pun kalau Tuhan kata rezeki hang sepinggan-sepinggan ya hari tu. Betul orang-orang yang dekat dengan Allah dia tak heran dia hidup. Tak ada nak heran langsung-langsung eh. Pelepas nak pergi mengaji sana, pelepas dah kan gaduh pak. Dia bukan nak mati kalau sampai tak sampai ajal. Orang Palestin paling hebat dalam bab ni. Banyaknya para wali di Palestin itu. Bau mari peluru putus kaki. Nyawa duduk di Allah Ta'ala, bukan duduk di Israel. Bukan duduk di Yahudi. Sehat, elok kaki, bubuh kayu. Pergi perang pula. Orang Palestin tidak pernah mengalah. Daripada berapa 100 tahun lebih dulu. Orang Palestin tak pernah mengalah. Kebun dia habis disodok. Cuma buta-buta khain Yahudi sodok.
keren gitu ya, saya dah ambil buat pagar hak dia. Dia ambil gitu, tak bicara apa. Berunduk orang Palestin duduk. Mati gitu, mak ayah tinggal anak tengok ya kebun. Kebun zaitun balik apa semua. Tapi orang Palestin tidak pernah mengalah. Dia kata ramai wali di sana. Tuan-tuan, kawan-kawan Palestin sebut, kami sana tidur. Dia kata kalau hadis Nabi SAW sebut, Nabi ni Aisyah kata tidur atas kain yang dilipat dua. Aku pernah lipat empat, Nabi marah. Nabi rasa sedap sikit tidur, apa saya pun sedap ni. Buat balik macam asal, lipat dua. Semua orang Palestin begitulah kalau tidurnya. Sebab itu Allah mengekali barakah kepada mereka. Israel, binatang apa yang dia tak ada? Binatang apa yang dia tak ada? Senjata apa yang dia tak ada? Kau ingat senjata besar masjid ni pun ada. Kemudian lepas mampu berlebih. Tapi dia tak boleh buat. Bertahun-tahun dia tak boleh buat. Sebab nyawa di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan Yahudi. Tuan-tuan, begitu juga rezeki. Yang kita duk pulung ke dia, pulung ke dia sampai Allah tak ingat, semayang tak buat apa, berzikir tak ambil tahu, sudah-sudah tua gitu baca Quran ngak apa tak arti. Betul-betul kita menjadi, dunia memenjarakan kita sehingga kita tidak nampak Allah Ta'ala. Itu bahaya dengan sihir dunia. Tuan-tuan tengok sihir yang ada pada zaman Harut wal Marut, zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Harut Marut turun zaman Nabi Sulaiman, kerana mukjizat Nabi Sulaiman ni terlalu hebat sehingga iblis tak tahu cara lah nak hasut orang tak bagi ikut Nabi ni lagu mana. Akhirnya dia menghidupkan sihir-sihir Firaun, iblis, untuk menyaingi mukjizat Sulaiman alaihi salam. Ada yang terkeliru, lalu Allah hantar Harut wal Marut di Babil, yang di Babilon. Tuan-tuan rahmakumullah, Harut dan Marut dua orang malaikat ini turun mengajar rakyat Sulaiman mengenal sihir dan mukjizat. Di antara sihir yang ada pada zaman Nabi Sulaiman, ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Sihir dia sampai boleh memisahkan pasangan suami isteri. Tu sihir yang iblis ajar pada zaman Harut dan Marut hanya setakat memisahkan suami dan isteri. Tetapi sihir dunia dan kita tersihir dengan dunia, yufarriqu bainallahi wa 'abdih, memisahkan antara Allah dan hamba-hambanya. Ganah tak sihir dunia? Kek nak beli rumah ya? Kek nak beli kereta ya? Kita terpisah dengan Allah. Allahu akbar. Tuan-tuan rahmakumullah. Sampai jadi kaya. Buat terbit duit derma pun nampak orang bagi tengok dia dermawan, tak nampak Allah nak bagi pahala kat dia. Betul-betul dia terperangkap dan terpenjara dengan dunia. Tuan-tuan rahimakumullah, jom kita runtuhkan tembok itu untuk kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala.